nanti. Selanjutnya tadi mengatakan berkata tahu tentang Islam
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Yang namanya ihsan adalah engkau berbuat ibadah seakan-akan kamu tahu Allah, melihat Allah atau merasa dilihat oleh Allah. Qala sadaqta fa akhbirni anil ansah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mastul anha bi'aqlama minas sari. Sehingga dia tadi ditanya, tuliskan tahu aku tentang hari kiamat. Maka Rasulullah menjawabnya, seseorang yang ditanya tidak berarti lebih pintar daripada orang yang tanya. Maka Rasulullah tadi mengatakan, fa'akhbirni an amalatiha, maka berikan tahu aku daripada ciri-ciri hari kiamat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antari dan amatu orang bataha wa antaro al-kufar al-murad al-alah al-a'rumah asyad yatatawaluna fil hujan. Jika seorang amat melahirkan dunuanya, melahirkan buahnya, wa antaro al-urad al-kufar, orang yang biasanya dulu tidak pakai sendal, al-urad telanjang, al-alah melarat miskin, ru'a asah pengembara kambing, mereka berlomba-lomba tinggi-tinggi, berlomba-lomba saling tinggi di dalam bangunan. Dulunya orang Arabi, sekarang ahli suud. Nah, sudah benar. Semua tolak kok, maka rojul tadi pergi. Maka samarian, kemudian berhenti. Sahabat tidak ada yang bicara satu pun, karena alatku sihir baik. Mereka bergerak juga kok. Sehingga kalau seandainya ada burung, itu dikiranya tunggul dan bergerak tinggal tak perlu bicara. Ini agak lama malian. Semakola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atadri ya Umar manis sa'ir, apakah tahu wahai Umar siapa itu yang tanya? Maka sahabat Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini terdapat beberapa faedah yang tidak selesai dalam satu jam atau dua jam. Di antaranya dari hadis ini menyimpulkan bahwa ilmu tidak bisa uji-uji bisa, bahwa ilmu harus belajar. Innama ilmu bita'alu wal hilmu ditahalul. Jadi tidak bisa kalau kita mengharapkan laduni di kuburan saja. Gak mau belajar, gak bakalan bisa. Santai kuburan, gak mau maji. Gak bakalan bisa. Innamal ilmu ditahalul wal hilmu ditahalul. Juga di antaranya menyimpulkan ahamiyatu ta'lim wa ta'alum, pentingnya belajar dan pentingnya mengajar. Menunjukkan juga tingginya fadilahnya ilmu dan tingginya fadilahnya ulama. Ini ada hubungannya dengan makalah. Makalah sebetulnya memotivasi kita supaya kita menjadi seorang yang baik, seseorang yang punya niat baik. Tidak bisa kecuali ada ilmu. Sebagaimana sahabat Umar mengatakan, la khairu fi qaumin laysu binasihi. Tidak ada baiknya seorang komunitas, seorang yang tidak ada niat baik. Wa la khairu fi qaumin la yuhibbu nasihi. Dan tidak ada baiknya bagi seorang yang tidak mencintai orang yang ada niat baik.
tidak bisa ada niat baik kecuali ada niat. Sebetulnya memotivasi kita semua supaya semangat belajar. Karena tidak ada baiknya kecuali ada ilmunya. Kemudian bisa diketahui juga dari hadis tersebut, ilmu yang harus dipelajari adalah ilmu din, daripada yu'allimukum dinakum. Ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu din, bukan mutlakul ilmi, tapi ilmu din. Ilmu din bisa diketahui juga dari hadis tersebut. Ilmu din itu apa? Nanti dari al-iman menjadi ilmu tauhid, dari al-islam, dari ilmu fikih, dari al-ihsan ilmu atau tasawuf. Jadi ilmu ada tiga yang wajib kita belajar. Ilmu agama ada tiga yang wajib kita belajar: ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Sangat munasabah sekali kalau sekarang terusin satu jam lagi untuk menerangkan ilmu tasawuf dari al-ihsan. Ilmu tasawuf jelas-jelas dari hadis tersebut bahwa ilmu tasawuf itu bukan berarti ilmu yang di luar ilmu Islam, bukan ilmu furu', tapi ilmu tasawuf adalah ilmu usul sebagaimana memiliki ilmu tauhid. Karena dengan ilmu tasawuf ini tauhid kita bisa bagus, fikih kita